Sebelum lanjut ke video, subscribe ya. Halo teman-teman, jumpa kembali di channel Anto Wahyu Atmojo. Gimana teman-teman kabarnya hari ini? Semoga tetap diberikan kesehatan ya, supaya kita tetap bisa jalan-jalan. Oke teman-teman, kali ini berhubung cuaca sedang agak cerah ya, karena akhir-akhir ini sering hujan tiap hari. Nah ini kebetulan lagi cerah, terus saya pengen jalan-jalan tipis-tipis aja nih di sekitaran Purworejo. Nah kali ini saya pengen menyambangi ini teman-teman, spot yang ada di Sungai Bogowonto, tepatnya yang ada di daerah Ketangi atau desa atau dusun Ketangi ya. Jadi deket Bagelen sana. Saya itu pada video yang dulu pernah juga menyambangi spot Sungai Bogowonto ya, dan itu sangat indah sekali. Nah, spot itu tepatnya ada di daerah Kedung Sari atau mendekati pusat kota sana ya. Nah, saya pengen lihat-lihat nih spot yang di deket Bagelen atau deket jembatan Bogowonto yang Bagelen. Kalau saya lihat-lihat di Google Map itu lumayan bagus ya, untuk spot-spot fotonya di situ. Nah, untuk spot Bogowonto Ketangi ini sebenarnya letaknya itu yang di sebelah baratnya Sungai Bogowonto ya, tapi saya ini mencoba masuk atau lihat lokasinya itu dari sebelah timur atau dari jalan Bagelen Cangkrep. Jadi saya di sebelah timurnya, karena kalau desa Ketangi itu masuk Kecamatan Purwodadi, bukan Kecamatan Bagelen. Oke teman-teman, untuk perjalanan kali ini saya memulainya tadi dari daerah Pasar Soko ya. Nah, dari Pasar Soko tadi saya menuju ke arah Bagelen. Nanti di daerah Kalirjo itu nanti saya akan belok ke kanan atau masuk ke desa ya, masuk ke pedesaan, kurang lebih sekitar 20 meteran lah, cuman deket begitu. Oke, ikuti saja perjalanan saya ya. Pak, badhe tanglet menawi ajeng mandhap teng Bogowonto saged medal iki. Ya, posisi di napa? Nggih, ning ngali mawon. Ini banjir ya, Mas. Ini banjir. Niki nggih, medal iki nggih. Iki dalan iki. Oh. Nek pandu motor tiga kono kono. Nggih. Soale nek kene iki engko nek banjir jenengan rasa posisi. Paling cekak itu dhuwur iki ya. Oh. Masih duluan terus. Nggih. Namung ini ngali sekedap kok. Oh. Nggih, Pak. Yeah.
Jadi saya mau ke spot ini teman-teman, spot apa namanya, Sungai Bogowonto, tapi yang di Ketangi, di Dusun Ketangi. Nah ini lewat jalan selapak gini. Mudah-mudahan nggak nganu ya, apa namanya, nggak kesasar. Ini kayak explore lah. Dulu pernah yang di sana, yang spot Bogowonto, yang di utara ya, agak ke utara. Nah itu udah kelihatan tuh. Untuk kesini jalannya kurang friendly ya. Dan Bogowontonya tuh sekarang sedang banjir. Jadi spot yang indah itu nggak kelihatan. Mau ke sana tapi agak riskan. Ya di sini aja. Ini sebenarnya yang sini kalau tidak banjir itu bagus nih. Jadi landai gitu. Landaian. Tuh. Ada pusaran air. Karena ini di anu ya. Di apa namanya? Tikungan ya. Jadi pusaran airnya keras sekali. Dan yang di sebelah sana itu kayaknya ada longsor. Coba kita kesini ya. Tetap harus hati-hati. Nah, ini ada. Mungkin turunnya lewat sini ya kalau nggak banjir ya. Tuh. Oke teman-teman, berhubung saya kan kesini rencananya pengen lihat di Google Map gitu kan, ada spot bagus gitu, jadi kayak landaian batuan-batuan gitu. Ternyata sekarang sedang banjir, Bogowonto banjir. Nah, saya akan balik aja ya ke parkiran. Jadi ini suasana pinggir Sungai Bogowonto. Dan tadi rumah yang paling dekat dengan sungai ya. Jadi buat teman-teman, ini kan sekarang sudah masuk musim hujan nih. Jadi tidak bisa ke Sungai Bogowonto ya, karena sedang banjir. Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya. Terima kasih ya sudah menonton. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Bye-bye. Itu parkiran motor saya.